Hai kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And welcome back to my channel. Okay guys, kita kan dah lama rasa tak buat video kan? Tapi macam biasalah, aku ni kata je macam dah lama. Tapi sebenarnya baru-baru je lagi kita bercuti-cuti yang macam tu kan. So kita pun dah tak lama, dah nak raya dah. Korang dah beli baju raya ke belum? Kalau korang dah beli baju raya, komenlah dekat bawah kan. Baju raya warna apa yang korang pakai tahun ni? Aku warna apa? Adalah tak bolehlah bagi tahu. Rahsia. Kemungkinan kita sama kalau baju raya tahun ni, betul tak? Korang komen dekat bawah, baju raya warna apa yang korang pakai untuk tahun ini? Dengar-dengarnya orang kata warna oren-oren tu yang viral kan? Macam tu. Warna oren, warna merun, orang kata viral. Korang pakai warna apa? So, hari ni aku rasa macam apa yang kita nak buat kawan, kita nak cerita hantu. Dah lama dah aku rasa aku tak cerita hantu. Kan? Yang cerita hantu yang betul-betul cerita hantu. So hari ni kita berada di dalam segmen Noror, N-O-U-R-R-O-R. Kepada korang yang baru dekat channel ni, aku nak cakap kalau korang masuk je dekat dalam segmen Noror, korang tengah berada di dalam dunia seram. Macam tu sebab apa? Kat dalam channel aku ni, Noror ni semua berkaitan dengan hantu. Tak ada tak berkaitan dengan hantu kalau Noror. Semua hantu. Cerita hantu kita pada hari ni kawan dia lain sikit. Sebab cerita ni berasal daripada kisah benar. Aku cakap dengan korang ni, ini betul-betul daripada kisah benar. Kisah ni terjadi dekat Indonesia dan mula viral pada tahun 2016. Kita bercakap macam nak sampai ke berita. Sebenarnya kita nak bercerita. Okey, benda ni viral dekat Indonesia korang. Dalam tahun 2016 dia dah mula viral dekat sana, dekat bahagian Jawa Barat. Aku ulang sekali lagi, ini adalah kisah benar, bukan kisah buat. Korang boleh search dekat Google, korang boleh search dekat YouTube, korang boleh search dekat TikTok, dekat mana-mana pun, kisah ini kisah benar. Kisah apa? Kisah Vina sebelum 7 hari. Kenapa kisah Vina sebelum 7 hari? First, aku nak cakap minta maaf kalau aku ada tersalah cerita ataupun aku ada tersalah cakap, sebab cerita ni aku cerita berdasarkan daripada kepala aku yang aku dah tengok dan aku dah dengar dan aku dah kaji sahaja. So kalau korang nak tahu kisah benar dia, korang boleh search lah dekat Google atau YouTube. So kisah ni berkaitan dengan Vina. Okey, Vina ni seorang perempuan yang tak silap aku waktu dia berumur dalam 16 ataupun 17 tahun lebih kurang. Macam itulah umur dia, macam sekolah menengah lagi kurang. Kalau dekat Malaysia macam sekolah menengah lagi. Vina ni ada boyfriend, nama dia Eki. Oh, Vina ada boyfriend nama Eki. Vina dengan Eki ni lah macam kita lah dekat-dekat Malaysia ni kan. Kalau bercinta macam tu kan, diorang ni naik motor. Okey, diorang macam geng-geng motor macam tu lebih kurang lah. Ada satu hari, Vina ni dia ikutlah boyfriend dia si Eki ni pergi jumpa kawan-kawan kan, macam-macam naik-naik motor macam tu kan. Dalam banyak-banyak kawan motor boyfriend dia si Eki ni, ada seorang yang suka dekat Vina. Okey, ada seorang ni yang suka dekat Vina ni, nama dia Egi. E-G-I, Egi. Egi ni suka dekat Vina. Tapi Vina tak suka lah kat Egi tu sebab dia ada boyfriend nama Eki. Kan? Contoh macam korang juga kat rumah, kalau korang ada boyfriend ataupun girlfriend, confirm korang dah tak nak layan kan? So si Egi ni selalulah kacau Vina ni. Macam usik-usik dia kan? Lalu contoh macam nak ngorat-ngorat. Tapi Vina tak suka kawan. Dia memang tak suka. Dan sampai ada pada satu tahap tu, si Vina ni memang tak suka sangat sampai dia pergi ludah dekat muka si Egi. Kau jangan kacau aku boleh tak? So benda tu lah yang membuatkan si Egi tu marah dekat Vina. Egi ni simpan dendam dekat Vina dan dia marah dekat Vina. So apa yang dia buat pada satu hari ni, Vina dengan boyfriend dia, okay, bawa motor, naik motor, bawa motor. Lepas tu tengok ada sekumpulan motor yang kejar Vina dengan boyfriend dia ni daripada belakang. Macam mungkin dalam 5, 6, 7 orang lebih kurang macam itulah, kejar dia orang daripada belakang. Then si boyfriend si Vina ni pun bawa lah motor tu macam bawa. Boyfriend si Vina ni kena kepala dia dengan si Egi. Egi yang kejar rupanya. Daripada sekolah-sekolah motor yang kejar si Vina ni tadi, rupanya si Egi ni yang pergi kejar. Pergi kepala boyfriend Vina, and then diorang pun jatuh. Jatuhlah kan naik motor. Blemam, berdegu-degu, berdebam. Lepas tu bila diorang dah jatuh tu, geng-geng motor ni tadi termasuk si Egi pergi, hey wait, dia pergi tarik Vina dengan boyfriend dia tadi, pergi dekat satu tempat sunyi lah. Sebab diorang nak buat job. Job apa yang dia buat tu, ni aku nak bagi tahu korang. Tarik ni dua orang ni tadi pergi dekat tempat sunyi. Apa yang dia buat? Mula-mula geng motor dengan si Egi ni tadi kerjakan dulu si boyfriend si Vina ni tadi. Kedebak, kedebuk, kedebak, kedebuk. Aku malas lah nak cakap eh. Diorang buat apa? Diorang embuk, diorang pukul apa benda semua, diorang pukul. Aku tak boleh nak cakap sebab YouTube ni agak sensitif eh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya? Kerahmatullah lah boyfriend si Vina. Macam tu. So tinggal siapa? Vina je tinggal.
Egi pun apa lagi? Orang tu kan dah marah sangat kat Bina ni kan? Dah simpan dendam sangat kat Bina ni kan? Dah tak tahu nak buat apa sangat lagu yang dia buat. Gedebak-gedebuk si Bina ni. Tangan dia and then kaki dia, apa yang si Egi dengan orang jahat ni tadi buat? Dia buat motor. Tangan si Bina tu kan dekat jalan kan? Orang tu buat motor. Tangan si Bina keling ini dengan motor. Faham tak? Tangan dan kaki dia kena kita tak boleh nak sebut sebab apa? YouTube agak sensitif kan? Ni motor. Ini bukan kisah rekaan. Korang boleh cari dekat internet dan kisah ni memang viral gila-gila. Sampailah Vina tu diperosa oleh diorang tadi. Diperosa tu apa? Dinodai. Macam tu. Kalau adik-adik yang tak faham, tak apalah biar adik-adik tak faham ya. Vina diperosa oleh orang-orang tu tadi. And then kedua-duanya ke rahmatullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu si Egi ni tadi dengan kawan-kawan dia macam, macam mana ni weh? Macam mana ni? Kita dah buat dia orang ke rahmatullah ni, kita nak buat apa ni? Apa yang dia orang buat? Dia orang tarik balik Vina dengan boyfriend dia, pergi dekat tepi jalan, ambil motor tu tadi dekat tepi jalan. Dia orang ni merancang seolah-olah Vina dan boyfriend dia kemalangan. Tapi sebenarnya Vina dengan boyfriend dia tak kemalangan, tapi dibunuh. Nak dijadikan ceritanya. So keesokannya ada seorang saksi yang nampak Vina dengan boyfriend dia dekat tepi jalan. Macam tu. So pergilah lapor kat polis. Okey, lapor kat polis. Lepas tu dia orang ingat dia orang ni kemalangan, tapi sebenarnya bukan kemalangan kawan. First, masa mula-mula polis ingat and keluarga si Vina ni ingat dia orang ni kemalangan. Tapi polis waktu tu ditengok balik Vina dengan boyfriend dia ni, ini bukan disebabkan oleh kemalangan. Tak logik. Ini bukan disebabkan oleh kemalangan. Ini benda lain nak dijadikan ceritanya. Polis pun macam rasa macam, mesti ada tak kena ni. Ada tak kena ni macam tu. Waktu tu diorang dah dikebumikan. Okay, dah dikebumikan. Polis punya macam, macam mana ni aku nak cakap ni? Dia nak cakap dekat keluarga Vina, tapi takut nanti keluarga Vina rasa lagi sedih lah kan. Macam tu. Anak aku bukan kemalangan rupanya, disebabkan benda lain. Nanti keluarga dia jadi lagi sedih. Jadi polis tunggu sekejap. Polis cakap, kau sabar jap, kau sabar jap. Macam tu aku nak cari dulu. Tiba-tiba ada seorang saksi datang dekat balai polis cerita. Dia kata Vina dengan boyfriend dia ni, ada satu malam ada orang yang kejar diorang ni naik motor. So waktu tu lah polis kata, ha, betul lah ni aku rasa ni. Betul bukan sebab kemalangan, ada benda lain lah ni yang macam tu polis tu kata. Dia nak dijadikan ceritanya, kenapa dia katakan sebelum 7 hari? Dalam waktu 7 hari tu lebih kurang macam tu, ada seorang kawan Vina, nama dia Linda. Tu hari Linda call ibu dengan ayah Vina. Cik, makcik, boleh tak datang rumah saya ni? Ada sesuatu ni yang Vina nak bagi tahu korang ni. Ada sesuatu yang Vina nak bagi tahu. Hah? Mak dengan ayah Vina pun cakap, macam mana pula Vina nak bagi tahu sedangkan Vina dah meninggal? And then tanpa segan silu, tanpa basa-basi, diorang bergerak ke rumah Linda. Waktu tu Linda kena rasuk dengan yang orang kata arwahnya Vina. Orang kata roh Vina merasuki tubuh Linda, kawan baik dia. And then dekat situlah orang kata keluarlah suara Vina tu bagi tahu. Ni aku lakonkan dalam bahasa Melayu ya, sebab dia cakap dalam bahasa Indonesia. Tapi ni aku lakonkan. Mak, Vina bukan kemalangan. Lebih kurang macam tu. Vina bukan kemalangan. Vina diperosa. Vina kena macam ni. Siapa yang buat Vina? Siapa yang tu? Sebenarnya ada orang suka Vina. Dia cakap macam tu. Waktu dia rasuk badan kawan dia tu. Sebenarnya dia suka Vina. Dia suka sangat dekat Vina. Tapi Vina tak suka dia. Dia pun Vina. Kurang macam tu lah ayat dia. Intense tak daripada tu, orang yang bersalah pun ditangkap. Lebih kurang aku tak silapnya 7 orang kot. 7 orang tak silap akulah. Ke berapa orang yang lebih kurang minta maaf kawan ya? Macam tu. So aku memang cerita terus macam ni. Aku dah tak nak tengok handphone, tengok iPad tak nak. Then yang lain tu dah ditangkap oleh polis. Memang betul. Apa benda yang si pesalah tu cakap betul dengan apa yang Vina tu cakap. Faham tak? Apa yang Vina cakap betul dengan apa yang pesalah tu cakap. Itu yang buatkan polis lagi macam, oh my god, ini memang betul lah ni. Tapi apa yang geram? Kau tahu apa? Ada yang terlepas. Tak silap aku 2 orang ataupun 3 orang lagi terlepas. Sampai sekarang diorang tak dapat ditangkap oleh pihak polis. Termasuklah si Egi. Egi tu yang terlepas. Sedangkan dialah mastermind, dialah yang punca nak buat rancangan ni, dia boleh terlepas. Kau bayangkan. Geram tak geram?
Ya? So sampai sekarang aku boleh cakap yang satu benda je yang tak puas hati adalah si Egi tu terlepas dengan dua orang lagi tu ataupun seorang lagi sampai ke hari ini. Okay, so bila pihak polis tahu benda tu, pihak polis pun terpaksalah gali balik kubur Sivina and then tengok memang betul kesan-kesan luka tu bukan kesan-kesan daripada kemalangan, daripada apa yang Vina cerita. Nak dijadikan ceritanya macam tu. So cerita ni nanti akan keluar kat Pawagam, tak silap aku akan keluar kat Pawagam. Vina sebelum 7 hari, macam aku cakap tadi, kisah ni bukan kisah rekaan, memang kisah betul. Minta maaf kalau aku ada terkasar bahasa ataupun tersalah cerita, tapi aku rasa inilah ceritanya. Korang boleh cari sendiri, kisah benar, bukan kisah rekaan nak dijadikan cerita macam tu. Guys, aku rasa episod horror kita sampai sini dulu. Minta maaf kalau aku ada terkasar bahasa. InsyaAllah akan ada konten horror pada waktu yang akan datang.